sering di sini mampir. Tanda. Ya, baik. Komoder kita dalam satu acara, kemudian Pak Ninus sebagai Ketua API Pusat dan rekan-rekan yang ikut dalam pameran ini. Tidak lupa pada pengunjung yang hadir, saya ucapkan terima kasih yang banyak. Tahun 2000, tepatnya 7 Juli, sampai sekarang anggota kita API meliputi ada beberapa wilayah termasuk wilayah Jakarta, Jogja, Bandung, Bali, Padang. Nah, sementara Jogja meliputi beberapa daerah yang masih bergabung sama kita, yaitu Yogyakarta sendiri, sekitar 120 orang. Dan dari 120 orang itu sudah ada yang meninggal mendahului kita, itu sekitar 4 orang. Saya sedikit pengen menyampaikan bahwa membahasakan patung-patung kecil sebenarnya untuk penyesuaian untuk mengakomodir teman-teman dalam satu acara, membatasin ukuran. Tetapi kita tidak, kalau nanti dilihat ada ukuran yang berbeda, kita tidak terlalu ketat dalam membatasi itu, karena di sini ada hak dan wilayah seniman untuk berkreasi. Terima kasih atas kedatangannya. Kedua, terima kasih pada rekan-rekan yang sudah mendukung acara pameran ini, terutama rekan-rekan API peserta pameran yang telah meluangkan waktu dan karyanya untuk mengikuti pameran ini. Kita ingin segera membuka pameran ini dan menikmati pameran ini. Pada awalnya kan berawal dari kepadatan penduduk, jadi maksudnya anggota API yang padat, kemudian lahan yang tersedia juga terbatas, karena itu yang terjadi tersedia untuk masing-masing kreasi itu kapling yang kecil-kecil, jadi terwujudlah ruang-ruang kecil. Ya. Beda dengan orang teater. Sekaligus saya mohon untuk membuka pameran patung ruang-ruang kecil yang akan ditandai dengan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada untuk memberikan apresiasi Jakarta. Semoga dalam pameran ini akan bermanfaat pada masyarakat. Ini akan kami ajak untuk penyelenggaraan pameran patung yang nantinya akan diberikan atau dilaksanakan di sumbu filosofi. Ruang-ruang kecil dari Asosiasi Pematung Indonesia Yogyakarta kami nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi dan merahmati kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
saya lupa itu. Oh, aku pernah lihat itu. Memang ada Small World. Iya, iya, iya. Ya. Dulu judulnya Small World. Tapi itu memang dikonsepkan karya yang kecil. Jadi ukurannya sendiri memang terbatas. Dulu kalau nggak salah 25 kali 25 yeah, yeah, yeah. 50. Tapi bedanya dengan sekarang, tema patung kecil ini didapat karena itu tadi yang saya bilang tadi, kepadatan penduduk. Terus kepadatan penduduk itu maksudnya anggotanya itu. Anggotanya udah padat, terus ya, space yang tersedia kan terbatas gitu ya, lahannya terbatas. Kapling yang tersedia itu segini, sehingga diputuskan untuk patung yang sebetulnya relatif kecil, bukan kecil sekali. Karena di ketentuan itu kan 50-50, kemudian tingginya maksimal bisa 1 meter. Ya, kalau lihat seperti, ya apa ya, parameternya apa, tergantung parameternya seperti apa. Kalau memang anggota API itu memang ada yang sudah internasional, kalau rata-rata memang kalau nasional sudah pernah berpameran lah. Cuman kan yang masih dipertanyakan kan perannya API terhadap anggota ini, kekuatannya itu sejauh mana, belum terbukti atau terlaksana. Karena selama ini memang mereka anggota API, tapi kebanyakan mereka juga punya aktivitas secara individu. Ya individu baik untuk seniman, secara keseniannya juga, kegiatan berkeseniannya. Sebetulnya kan arahannya gini ya, mengarahnya itu kita mencoba API ya, itu kan mencoba, tapi maaf ya, ini interpretasi saya ya, interpretasi saya terhadap API gitu ya. Jadi API ini kan karena seniman-seniman itu kan secara individu mereka juga eksis ya, eksis dan mencoba eksis, baik berkarya atau sebuah pameran eksis. Nah, API ini mencoba untuk kira-kira apa yang bisa dikerjakan, yang sulit secara individu dikerjakan gitu ya. Ya katakanlah ya, misalnya satu contoh yang paling mudah itu kan pameran bersama gitu ya. Pameran ini merupakan ini bentuk apresiasi kita ke masyarakat, karena di sini yang menangani museum ini jadi semacam pengurus tapi Jogja, yang kita punya anggota 120 orang yang mencakup wilayah Surabaya, Malang, Bandung, Salatiga, dan Magelang. Jadi
apresiasi ke masyarakat, makanya kita adakan tiap tahun tuh mungkin satu kali bisa lebih dalam pameran bersama ini. Kita membangun tema selalu berbeda. Ini tergantung perencanaan kita. Tapi di samping pameran besar seperti ini, kita juga mengadakan pameran kelompok-kelompok kecil, baik sama anggota API maupun di luar anggota API. Nah, masalah dengan yang dibicarakan Musti Udo tadi, itu ada satu program ke depan yang menurut saya itu harus disambut baik, kita bisa lagi bareng-bareng bersama. Saya pikir bukan harus ya, tapi ini salah satu untuk apresiasi. Kita bisa membantu negara yang lain, tapi dari API, kita masih membicarakan hal seperti ini. Jadi tidak menutup kemungkinan kita membuat acara yang lain ya. Seperti mungkin nanti dari API Pusat akan mengadakan suatu pameran besar internasional, tapi di Jogja. Awalnya kita berkumpulnya mengangkat bahasakan patung-patung kecil ya. Jadi yang kecil-kecil itu itu patung juga kan. Tapi itu bahasa kita ngumpul. Akhirnya dikurasi, ada kurator yang ada di situ. Mungkin Pak Suparmadianto mungkin kalian bicara. Mungkin pada pembuatan ruang-ruang kecil. Nah, untuk ukuran sendiri sebenarnya dari awal kita untuk akomodir teman-teman. Bukan berarti kita membatasi wilayah apresiasi mereka, wilayah imajinasi mereka. Cuman pertimbangan-pertimbangan ruang, pertimbangan jumlah anggota. Jadi ada beberapa pertimbangan yang kita gabung di situ. Ini nggak ada generasi, jadi dari awal sampai akhir, mulai dari Pak Edi Sunarto, generasi awal yang sekarang sangat cukup, sampai yang masih mahasiswa, semua ikut, semua kita tawarin. Tinggal anggotanya siap apa tidak, mau apa tidak. Tapi tidak kita batasi, ini tidak boleh, nggak ada. Semua kita tawarin, misalnya kita dari seniman, dan mau atau tidak, seniman ikut. Tidak ada faktor-faktor yang akhirnya, mereka tidak bisa ikut. Kan? Apa ya, kita ada tempat lain gitu. Jarang itu kalau saya bukan pengamat gitu, tapi kita lebih ke pribadi pengamat itu. Jadi bukan pengamat ya, lebih ke ekspresi pribadi. Jadi di API ini kita sebagai wadah untuk membangun kesenian, terutama berkesenian itu. Jadi kita tidak mengatakan harus ini, harus itu, enggak. Perkembangan itu ada wilayah pribadi masing-masing membaca itu. Paling nanti suatu saat kita akan mengadakan satu dialog. Apa yang kita harapkan, kita ngumpul. Jadi, misalnya ada waktu-waktu tertentu yang memang kita putuskan untuk itu. Dan perkembangan seni patung segala macam. Kalau di sini kita tidak membatasi itu, tidak membahasakan itu. Kita tampil, yuk tampil. Bukan satu tantangan, malah ya bisa dikasih satu tantangan, tapi itu lebih kesempatan. Tapi kalau kita tampil dan kita berbuat hal-hal positif, ada acaranya timbal balik atau kemampuan mereka juga untuk membuka diri. Jadi kita sekarang memperkenalkan diri lebih dalam bahwa kita seperti ini, kegiatan kita seperti ini, organisasi kita. Ya, cuma perilaku kita kan tidak harus sama kan dengan organisasi yang lain. Oh, what?